Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menegaskan pengaruh amikus kuriai terhadap keputusan yang diambil tidak bisa diukur lantaran tergantung keyakinan masing-masing hakim. Namun terlepas bisa atau tidaknya mempengaruhi hasil putusan MK, amikus kuriai telah menjadi sejarah sekaligus fenomena menarik dalam PHPU tahun 2024. Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 pada Senin atas gugatan yang diajukan oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Gugatan terhadap hasil pilpres bukanlah hal baru sejak pemilu langsung digelar pada 2024. MK selalu menangani gugatan hasil pilpres. Namun ada sejumlah keputusan dan peristiwa baru yang terjadi pertama kali sepanjang sejarah sengketa hasil pemilu di MK. Di antaranya, banyak pihak yang mengajukan menjadi amicus curiae. Bahkan hingga Jumat 19 April 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima 47 pengajuan amicus curiae dari berbagai kalangan, termasuk dari Megawati Soekarnoputri. Amicus curiae dikenal sebagai sahabat pengadilan, merupakan praktik hukum yang memungkinkan pihak lain di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan. Berfungsi mengklarifikasi isu faktual, menjelaskan isu hukum, dan mewakili kelompok tertentu. Tidak berhubungan dengan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus. Sementara itu, juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan, amicus curiae belum tentu dibacakan saat sidang putusan karena tidak ada di peraturannya. Fajar juga menegaskan berpengaruh amicus curiae terhadap keputusan yang diambil tidak bisa diukur lantaran tergantung keyakinan hakim. Gak ada aturan yang harus dibacakan gitu kan. Makanya saya bilang kemarin amicus curiae itu bisa saja dipertimbangkan. Beri pertimbangkan itu bisa sebagian atau seluruhnya atau mungkin juga tidak dipertimbangkan. Kan begitu, bergantung pada masing-masing hakim konstitusi, oh ini oke, okay. Oh ini relevan, ini enggak. Yang memberikan penilaian hukum, yang memosisikan amicus curiae itu seperti apa, itu ke keyakinan masing-masing hakim. Jadi enggak ada keharusan untuk membacakan atau memperlakukan seperti apa terhadap amicus curiae. Namun terlepas bisa atau tidaknya mempengaruhi hasil putusan Mahkamah Konstitusi, amicus curiae kali ini telah menjadi sejarah sekaligus fenomena menarik dalam PHPU tahun 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.